Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Vera. Kali ini gue mau ceritain kalau Pak Wiranto baru ini menyatakan kalau belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai Abu Bakar Bashir. Belum ada keputusan resmi. Ingat ya sekali lagi, belum ada keputusan resmi. Jadi sebetulnya dari keluarga Abu Bakar Bashir sendiri sudah mengajukan pembebasan bersyarat sejak 2017 berkaitan karena HBB usianya sudah lanjut, begitu juga kesehatannya yang semakin menurun. Tetapi sama pemerintah masih belum diloloskan, masih dalam pertimbangan dikarenakan berbagai hal, ideologi, hukum, dan lain-lain. Jadi kalau yang satu itu ngomong sebebas mungkin, mau dibebasin atau gimana, ya gak ada urusan lah. Yang punya hak kan pemerintah, bukan dia. Lagian itu adiknya di sini, mantan dubes di sini loh, di Jepang. Gue bisikin ya, pernah punya kasus rasis. Jadi gue sendiri udah ngeliat itu orang berdua udah, lah itulah udah ya. Terus nih sekalian gue mau bacain sejarahnya tentang tuh orang yang udah gampangnya aja. Sebetulnya itu kasusnya tahun berapa, pengadilannya tahun berapa, kenapa sekarang semuanya diserahin ke, ditumplekin ke Jokowi. Pusing gue. 10 Januari 2002, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo menyatakan akan segera melakukan eksekusi putusan sesuai kasasi MA. 8 Mei 2002, Kejaksaan Agung membatalkan pelaksanaan. Lo cari deh tuh Kejaksaan Agung ya. 18 Oktober 2002, Bashir ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas pengakuan Omar Al-Faruq kepada tim Mabes Polri di Afghanistan terkait jaringan teroris. 2 September 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 4 tahun penjara, tapi putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan tidak terlibat. Lo cari deh tuh Mahkamah Agungnya ya, tahun 2003 ya. 3 Maret 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Bashir 2 tahun 6 bulan karena pemalsuan dokumen. 4 Juni 2006, Bashir mendapatkan remisi 4 bulan dan dibebaskan. Jadi, please dicek dulu tahun berapa kejadiannya, tahun berapa pengadilannya, siapa yang mengadilinya, MA-nya siapa nih yang batalin hukuman gitu segala macem. Jangan marahnya apa Jokowi, salah alamat cuy.